Ini cara menghapus ya halaman. Jadi ini kita saya mau hapus yang ini dulu. Oke ya. Kita masuk ke profilnya dulu. Oke. Di sini saya lupa ya cara menghapusnya sebetulnya. Enggak ngasih pengaturan sepertinya. Nah, pengaturan ini adalah ada privasi ya, kalau enggak salah ini. Di sini tidak ada informasi halaman Facebook coba ya. Oke, di sini hanya ada tulisan nih ya, nonaktifkan penghapusan ya. Saya akan hapusin secara permanen. Sudah ada dua foto, 4 postingan lainnya juga ke Facebook. Dan saya lanjut saja. Di sini saya diminta kata sandi. Oke, sebentar ya, saya sandi dulu gimana ya. Oke. Usah sih. Ya, sandinya masih ingat ya. Lanjut, salah sandinya. Tuh, sudah saya cek dulu ya. Salahnya di mana? Saya hapus dulu ya. Ada saja. Oke, kita coba lagi. Oke, lanjut. Oke, halamannya sudah tidak ada ya. Itu masih nunggu 1 bulan, jadi saya nggak langsung ini kan. Oke, kita lihat profil lagi ya. Di sini ada upcara Taylor. Oke, upcara Taylor pun saya hapus saja ya, karena sudah tidak menjahit lagi. Di sini pengaturan ya. Nah, pengaturan di sini namanya mana tadi ya? Oh, privasi. Informasi halaman Facebook. Oke, di sini saya akan hapus saja. Satu foto, informasi lainnya udah saya hapus saja. Sandinya ya, jangan lupa. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi ini butuh waktu kurang lebih 30 hari ya. Nah, butuh waktu 30 hari untuk penghapusan gitu. Terus satu lagi adalah untuk kursus welcome-nya ya, karena saat sudah jarang sekali ini aktivitas kursus welcome-nya saya hapus juga. Mana tadi? Oh, ini privasi informasi halaman Facebook. Oke. Eh, pengelola halaman sih, salah. Bukan itu urusan informasi halaman Facebook ya. Halaman Facebook, pengelola halaman, akses halaman. Jadi begini, privasi informasi. Hah, informasi halaman Facebook kok cuma sedikit ya aksesnya ya. Akses halaman untuk informasi. Oke, untuk yang ini nanti saya pelajarin dulu kok bisa beda ya. Halaman izin.
Oke, khusus yang ini saya kebingungan ini. Kenapa tidak ada tombol hapus seperti yang tadi ya? Oke. Daripada bingung, saya juga mikir dulu. Tuh, dia cuma segini doang. Oke, nanti saya cek dulu aja ya. Oh, takutnya. Pensiun.